Saya baru masuk Islam. Laki-laki perempuan wajib bersunat ke? Jawabnya ya, wajib bersunat laki-laki perempuan. Cuma biar kita faham, perempuan itu bersunat macam mana? Bersunat perempuan sekejap saja, mengambil masa 5 saat. Ada potong benda-benda tak perempuan? Tak ada potong apa-apa. Mempergi kat Tok Bidang tahulah dia buat kat Messi. Faham tak gih? Dia tak macam laki-laki. Laki-laki membuang kulit kemaluan. Nah, ada orang salah faham, potong air geriba. Faham tak? Jadi dia tak ambil sunat. Kerak kepala terus. Nah, balik awal kawan tu bukan. Nah. Ha. Yang perempuan paling mudah kerana melalukan mata pisau saja di tempat yang tertentu. Faham tak ni? Sehingga keluar darah sedikit saja. Nah, lalu ambil sedikit aiding letak beres lalu. Boleh pakai luar, boleh pakai baju selalu dah. Orang lelaki tak boleh lagi pakai luar. Faham? Ha. Musunak itu dejah apa? Ha? Dejah 5. Oh, besar dah. Ha. Mujur dok tekatan 5. Neh. Berapa hari boleh pakai luar itu? Seminggu. Ha. Orang puan dak gitu. Orang puan tu ceh tu butitik air obat ke? Boleh pakai lah luar. Dah yobok apa dah yobok benda. Faham? Ha, jadi kita kena terang molek kepada orang-orang perempuan ni. Biar dia faham. Nah, ha, kerana bersunat laki-laki, dia ada kaitan dengan sahnya semayang. Taharah. Bersunat perempuan bukan bab semayang, bukan bab taharah. Dia menundukkan nafsu. Faham tak ni? Ha. Mereka jauh berapa tu? Ni, orang Aceh. Dia jauh berapa? Berapa tahun bersunat? Tak sunat lagi ni? Ha? Sunat dah. Dia umur berapa? 30. 10. 10. Berapa hari tak boleh pakai seluar? Eh? Seminggu. Tengok. Eh? Orang laki-laki lain dia buang kulit tu. Nak? Ha. Sebab itulah kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Az-Zawajir, laki-laki tidak bersunat dosa besar. Perempuan tidak bersunat dosa kecil je. Faham? Ha.